suatu profesi yang baru, Ben? Ya, oh, di dunia atau di Indonesia? Enggak, di Indonesia. Kemarin gua ngobrol sama salah satu apa ya? Yang pertama bikin fotografi sepeda gitu. Ini dimulai di 2020 kemarin. Waktu pandemi kan pada enggak ada kerjaan gitu. Terus ya udah mereka mulai kan ini sepeda malah seru gitu kan. Iya, iya. Nah, mereka mulai coba motretin orang-orang yang naik sepeda gitu. Ini fotografer sport atau bukan sebetulnya? Pada akhirnya enggak semua fotografer dari berbagai genre masuk gitu. Wedding lah, fashion lah, termasuk sport ya. Anak-anak sport tuh rata-rata sport pada mulai gitu. Jadi akhirnya seru juga, rame juga. Jadi ada karena ada krisis ya. Kalau nggak ada krisis mungkin ya banyak kerjaan nggak mau. Iya juga. Gitu banget. Hah? Kemarin Opex itu bilang rada aneh juga gitu. Dia kan fotografer senior, fotografer sport senior. Iya. Kenapa mesti turun ke jalan terus motretin orang di jalan gitu? Oh gitu. Gitu. Tapi ternyata lumayan juga ininya duitnya. Ini hitungnya gimana? Lo moto sembarangan orang, terus nanti lo promosiin di Instagram, nanti dia beli fotonya dia atau gimana? Iya, gua upload di Google Drive atau di Google Foto gitu. Uh-huh. Nah nanti Instagram tuh etalase doang. Oh. Gitu. Tapi ini cap-cip juga ya, tebak-tebakan ya. Belum tentu dia juga lihat yang lo foto ya. Cuma kebetulan iya kan? Kalau dia. Iya. Tapi kalau menurut ceritanya Umpak kemarin. Karena dia udah ngetop banget gitu ya dalam fotografi sepeda ini, ya orang udah banyak yang nyari gitu. Oh gitu. Nah ini posisi lo masih di sekitar sini aja Bintaro atau ntar pindah-pindah nanti rencananya? Jadi mereka biasanya kayak pelacur jalanan gitu, jadi di satu titik, jadi orang tuh udah tahu bahwa kalau dia lewat situ akan ada di situ, akan ada fotografer yang mau track di situ, gitu. Oh, gitu ya. Terus dari Instagram lo itu, kan lo promosi nih ntar lo foto. Iya. Lokasi itu lo apa watermark lo, jadi dia nggak bisa. Iya. Jadi kalau di download kan bisa sebetulnya. Bisa aja, nggak apa-apa. Oh, ya, tapi dia mungkin memberi karya ya sebetulnya. Iya. Oh, gitu. Udah berapa lama nih profesi? Baru sebulan kita. Pecun baru ya. Ikut-ikutan atau ikut, gimana? Ikut-ikutan. Oh gitu ya? Ya soalnya gue lihat di mana namanya? Di gimana ya waktu itu gue lihat ya? Itu satu foto 100.000 gitu ya misalnya. Nah kita tuh bisa besarin nanti ya ukurannya, bisa terserah. Bisa kan, kita ngirim ke mereka, kalau mereka high res bisa digedein. Tapi kalau mereka download nggak bayar juga bisa ya sebetulnya? Bisa aja, itu sih ya tega-tegaan aja gitu. Gitu. Nah ini yang lo foto apa? Cuma orang naik sepeda aja atau siapa tahu ada orang naik motor lo foto juga nanti di internet tarik nggak? Enggak, gue nggak suka sama motor berisik kan. Oh gitu, jadi sepeda ya ini ya? Yoi. Tapi perkembangannya bisa macam-macam nanti ya, bisa fashionnya nggak sepeda aja ya? Iya. Nah, lifestyle yang lain atau apa? Saya betul sih kamu. Iya. Oke, menarik juga ya profesi ini ya. Seru kok, seru. Hah? Seru. Di Bintaro ini nih, sepanjang jalan ini nih. Di ada Bintaro berapa kira-kira? Ada komunitas banyak lagi, ada komunitasnya juga soalnya. Ada kira-kira 10 orang atau banyak? 20? Banyak lebih. Ya. Oh, tapi mungkin kalau ini kan profesi dadakan nih. Nanti setelah COVID, setelah ada pekerjaan lain, ya udah ditinggalin atau ditekunin terus? Tergantung yang main sepedanya, apakah mereka masih ada atau enggak. Oh gitu. Jadi cuma tren sebetulnya, ngambil tren ya. Iya.